Geger kabar meninggalnya apa karya? Mantan menteri GAM bantah dengan tegas saya sehat walafiat. Kabar mengejutkan mengenai meninggalnya mantan menteri pertahanan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Zakaria Saman atau yang akrab disapa apa karya? Sempat membuat masyarakat Aceh geger. Informasi tersebut dengan cepat menyebar melalui media sosial, menciptakan kepanikan di kalangan warga. Namun, kabar ini terbukti hoak dan langsung dibantah oleh apa karya sendiri. Dari Pain Info Gata bahwa Lon dipegah meninggal. Nyan anek mangai yang sebarkan info hingga sibok men saboh Aceh. Kata apa karya dalam bahasa Aceh? Yang artinya dari mana informasi Anda bahwa saya dikatakan meninggal? Itu anak bodoh yang menyebarkan informasi hingga membuat heboh seluruh Aceh. Apa karya menduga kabar bohong tersebut memiliki motif politik? Mengingat mendekatnya Pilkada 2024. Rame tat ureng telepon Lon. Han ek Lon jawab. Keadaan Lon saat new. Alhamdulillah sehat tambahnya. Yang berarti banyak orang menghubungi dirinya. Namun ia memilih untuk tidak menjawab semua panggilan. Apa karya pun memastikan bahwa dirinya dalam kondisi sehat walafiat. Camat Kemala, Nurjanah Se, juga ikut memberikan tanggapan mengenai isu yang membuat gaduh ini. Nurjanah menegaskan bahwa kabar meninggalnya apa karya adalah tidak benar. Tidak benar apa karya meninggal. 2 hari lalu saya sempat ke rumah apa karya. Saya bertemu dengan beliau dan apa karya dalam keadaan sehat walafiat katanya. Kejadian ini menunjukkan bahaya penyebaran hoak. Terutama di masa menjelang perhelatan politik besar seperti Pilkada. Apa karya, sebagai tokoh yang pernah memegang peranan penting dalam perjuangan GAM tetap dalam kondisi sehat. Meski sempat menjadi korban dari informasi palsu yang meresahkan masyarakat Aceh. Sebagai tokoh yang dihormati di Aceh. Klarifikasi langsung dari apa karya serta berbagai pihak yang dekat dengannya berhasil meredakan keresahan di tengah masyarakat. Hoak semacam ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Terutama di masa-masa krusial seperti menjelang Pilkada 2024 ini.